kita akan mempercepat 2 bulan dari target yang tadi bulan Desember. Ini paket kedua yang dikerjakan oleh konsorsium PTPP dan Wijaya Karya. Kita dengan porsi 75% dan Wijaya Karya 25%, total proyek ini 5,7 triliun. Kita mengharapkan dengan selesai paket kedua ini kita akan terus memperhatikan kualitas dan juga kesehatan keselamatan kerja. Ini yang paling penting dalam pekerja suatu proyek, jangan sampai ada kecelakaan kerja. Ada banyak kesulitan ya, kita melewati rawa dan beberapa hal. Ada teknik-teknik yang kita gunakan dalam proyek ini agar tidak terjadi kecelakaan konstruksi. Karena itu PTPP sangat memperhatikan bagaimana teknik-teknik yang terbaru itu kita aplikasikan di jalan tol ini agar aman digunakan nanti ke depannya. Tidak hanya 10-20 tahun, tapi dalam jangka waktu yang cukup panjang.